Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah. Segmen teman tidur kali ini lanjutan kisah cinta si Boy dan Wulan Sari, dikutip dari cerita novel Sepasang Kekasih yang Belum Pernah Bertemu, karya Boy Chandra. Selamat terlelap dan semoga mimpimu lebih indah. Selamat menyaksikan. Pada hari wisudamu, aku tahu ini keputusan yang paling menyakitkan hatiku sendiri. Aku juga paham betul ini adalah hal yang mengecewakanmu untuk kesekian kali. Keputusan yang akhirnya menunjukkan bahwa aku memang lelaki pecundang, lelaki yang tak mencintaimu sepenuh hati. Tak seperti apa yang selalu aku katakan kepadamu, namun aku salah. Aku masih lelaki yang sama, lelaki yang masih mencintaimu. Meski bukan keadaan yang sama lagi, namun rasanya masih sama, rindunya masih sama. Hanya saja, sekarang cinta ini juga membuatmu luka. Hari ini kuputuskan untuk tidak datang ke acara wisudamu. Itu melengkapi keraguanmu padaku, keraguan yang muncul akibat kelemahanku sebagai lelaki. Aku tak bisa menjaga apa yang telah sepenuhnya kamu percaya. Biarlah ku tahan perih ini. Tidak datang di hari bahagiamu adalah kesedihan yang kupilih. Aku paham, aku tak mungkin menghancurkanmu lagi. Aku tahu, jika aku datang ke sana dan bertemu denganmu, itu akan merusak suasana bahagiamu. Sedangkan wisuda adalah persembahanmu untuk keluargamu. Aku tidak mungkin menyakiti hati keluargamu juga setelah dengan sengaja melukai hatimu. Aku tidak akan melakukan itu, Wulan. Biarlah dosa-dosa ini mencabik dadaku. Biarlah ku tanggung semua ini. Mungkin ini jalan yang terbaik yang dipilih Tuhan kepada kita untuk saat ini. Aku harus menerima kenyataan jika pada akhirnya aku memang akan kehilanganmu karena salah yang aku perbuat. Sekarang aku benar-benar seperti orang gila. Aku diam sendiri di kamar sepanjang hari. Aku tidak bisa membayangkan betapa kecewanya kamu padaku. Hari ini, aku menyadari ternyata aku tak gila karena mencintaimu. Tetapi, justru kehilangan semua tentangmu akan membuat aku menjadi gila sebenarnya. Cinta itu berjuang, nak. Seperti ayah mencintai ibumu. Tak mudah dulu ayah mendapatkannya. Ada perjuangan yang penuh dengan tantangan. Tapi ayah melaluinya. Meski pada akhirnya Tuhan punya cara lain untuk membuat ayah kehilangan. Tuhan menjemput ibumu. Namun setidaknya ayah senang. Ayah telah berjuang sampai titik di mana perjuangan itu memang tak bisa lagi dilanjutkan. Kita akan tetap memperjuangkan orang yang kita cintai. Tapi kita tidak bisa mencampuri pekerjaan Tuhan. Entah kenapa kalimat ayah terngiang begitu saja. Aku masih ingat waktu itu aku kelas 2 SMP. Aku bertanya kepada ayah, kenapa ibu meninggal? Apa ibu tidak mencintai ayah? Ayah hanya tersenyum sebelum akhirnya dia menjelaskan perihal itu. Ibu tak pernah benar-benar meninggalkan ayah dan aku. Saat itu ayah mengajarkan aku cara berjuang, dan itu juga yang membuat aku memperjuangkan Susan awalnya. Ayah mengajarkan bahwa lelaki memang harus berani berjuang untuk perempuan yang ia cintai. Namun aku sadar, pada akhirnya kenapa aku tidak harus melanjutkan perjuanganku untuk Susan? Keyakinanlah yang membuat aku tidak melanjutkannya. Perihal keyakinan adalah perihal pekerjaan Tuhan. Wulan, mungkin benar cinta itu buta. Namun hati tidak pernah buta. Ia bisa melihat apa-apa yang tak kasat mata. Ia bisa merasakan rindu yang tak pernah diketahui manusia bagaimana wujudnya. Namun, manusia selalu mengatakan mereka merasakan rindu. Karena hatilah yang bekerja perihal ini. Jauh di dalam hatiku, aku masih tidak bisa memungkiri. Aku masih ingin bersamamu. Aku masih ingin bertemu denganmu. Aku ingin menebus kesalahan ini. Aku ingin melakukan semua yang bisa aku lakukan untuk membuatmu bahagia. Agar kau tahu, tidak semua laki-laki itu sama. Meski memang semua lelaki berpotensi melakukan hal yang sama, menyakiti.
Namun, apakah kamu pernah berpikir, kenapa Tuhan menciptakan neraka? Kenapa Tuhan tak menciptakan surga saja? Aku pikir begini, Tuhan menciptakan neraka adalah untuk memberi kesempatan pada manusia untuk menyadari kesalahannya, agar dia kembali ke jalan yang benar. Ada surga yang lebih indah. Perihal kesalahanku, aku telah menghukum diriku sendiri dengan mencoba meyakinkan diri bahwa aku memang sudah selayaknya kehilanganmu. Namun semakin aku mencoba, rasa itu semakin timbul. Harusnya hanya aku yang merasakan balasan atas apa yang aku lakukan. Jika aku yang bersalah, akulah yang harus merasakan sakitnya. Tidak kamu. Ada sesuatu yang belum benar-benar selesai di antara kita, Ulan. Ingatan tentang cara berjuang yang diajarkan ayah membuatku harus berani mengambil risiko lain. Aku harus menemuimu. Aku harus menepati janjiku. Jikapun nanti kamu memang tidak akan pernah memaafkan aku, setidaknya aku tidak akan dihantui oleh rasa bersalah ini. Aku tidak ingin menyesal seumur hidup. Malamnya aku mencoba menghubungimu, tetapi ponselmu tidak aktif. Aku mengirimmu pesan, tetapi tak ada tanggapan apa-apa. Aku ngecek Twittermu juga, hanya ada satu tweet baru. Akhirnya, mungkin saatnya pindah dari semua ini, tulismu. Aku bingung harus berbuat apa lagi. Aku mencoba menghubungi Vira. Aku pikir hanya Vira yang bisa memberikan informasi perihal bagaimana kamu sekarang padaku. Namun, Vira juga tak mengangkat teleponku. Aku kehabisan cara. Aku tak punya lagi orang yang bisa kutanya untuk menghubungimu. Malam itu aku benar-benar kacau, Lan. Tadinya aku sempat berpikiran menenangkan diri dengan meminum alkohol. Namun aku mengurungkan niat itu. Lari pada hal-hal yang negatif hanya akan memperburuk keadaan. Aku tak ingin semuanya semakin buruk. Hari ketiga setelah wisudamu, akhirnya Vira menerima teleponku. Mungkin dia juga bosan dengan caraku yang seperti orang gila sedang menerornya. Kamu mau apa lagi? Tanya di balik telepon. Suaranya terdengar judes. Fir, aku ingin tahu di mana Wulan sekarang. Kamu harus bantu aku, Fir. Boy, Wulan sudah bahagia dengan hidupnya. Kamu tak usah membuatnya dia sakit hati lagi. Vira, dengarkan aku. Aku tidak ingin membuat dia sakit hati lagi, Fir. Aku benar-benar menyesal. Aku mencintai Wulan. Tapi, kamu mengecewakannya berkali-kali. Suara Vira semakin meninggi. Vira, tolong, jangan buat aku semakin menyesal. Apa kamu mau melihat aku menyesal seumur hidup? Jadi mau kamu apa? Nada suara Vira mulai merendah. Aku ingin tahu di mana Wulan sekarang. Hanya itu. Tidak. Aku ingin kamu memberitahuku alamat rumahnya. Hanya kamu satu-satunya orang yang bisa aku tanya. Aku mohon. Buat apa? Wulan sudah tidak di sini lagi. Maksud kamu, Wulan? Ya. Dia memutuskan untuk pindah ke rumah neneknya untuk waktu yang tidak ditentukan. Dia ingin menenangkan diri. Sekarang Wulan di Aceh. Aku tak tahu pasti di mana alamatnya. Tapi aku bisa memberitahumu daerah di mana ia tinggal dan kemana ia sering datang untuk menenangkan diri kalau di Aceh. Itu tempat kesukaannya. Vira menjelaskan kepadaku. Tetapi dia tak tahu persis di mana alamat lengkapmu. Aceh. Aku bahkan belum pernah ke sana sekalipun dan aku tidak mengenal siapapun di sana. Malam itu aku mencatat alamat yang Vira ceritakan padaku. Ia pun sempat khawatir kalau aku nekat ke Aceh, itu hanya pekerjaan sia-sia. Tapi, aku memang sudah memantapkan hati. Aku harus menyelesaikan semuanya dengan sebenar-benarnya. Aku tidak ingin menyesal seumur hidupku. Apapun yang terjadi nanti, aku akan terima. Aku akan mencarimu. Aku akan menemukan cintaku. Meski saat berani mencari cinta, selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang menakutkan. Tak semua cinta yang ditemui itu masih utuh. Dan tak semua cinta yang dicari bisa ditemukan. Namun, aku percaya bahwa lebih baik kehilangan setelah aku mencari sepenuh hati daripada aku harus kehilangan tanpa pernah mencarimu. Saat kalut begini,
aku lebih suka berjalan-jalan tanpa tujuan daripada menghabiskan tidur seharian atau makan yang banyak seperti yang dilakukan oleh banyak orang-orang patah hati. Aku memilih meninggalkan kos dan mengikuti kemana saja kakiku melangkah. Aku memilih naik angkot daripada mengendarai sepeda motor agar nanti aku bisa jalan kaki. Kalau dengan sepeda motor malah jadi ribet, apalagi di Padang, di mana-mana ada tukang parkir. Bahkan biaya parkir kendaraan bisa lebih banyak dari biaya bensin motorku. Aku berjalan ke Plaza Andalas, menikmati mie goreng di lantai 2, kafe kecil di sudut toko baju. Aku memang suka kesana kalau lagi sendiri. Makanannya cukup enak, namun hanya sebentar. Aku meninggalkan kafe itu. Kurasa perutku sudah cukup kenyang. Sudah cukup untuk menjadi tenaga melanjutkan perjalanan. Aku berjalan menuju lantai 1. Namun, sebelum sempat turun ke lantai 1, aku menyempatkan diri berhenti di salah satu tempat pembuatan tato kontemporer. Dulu, aku suka membuat tato di sana dengan seseorang. Abang pembuat tato sepertinya masih mengenaliku. Dia menyapa aku ramah saat aku sampai di depannya. "Hey, kemana aja? Kok gak pernah kesini lagi?" sapanya ramah. "Lagi sibuk, Bang," jawabku sambil mengambil kursi dan duduk. Dia terlihat sedang sibuk membuatkan tato di lengan seorang perempuan. Lumayan cantik sih, rambutnya pirang, kulitnya putih. Di lengannya, abang pembuat tato sedang sibuk menggambar motif hitam berbentuk perempuan bersayap. Sepertinya ia sedang menggambar peri atau mungkin malaikat, entahlah. Aku mengambil katalog tato yang ada di depanku, terletak di etalase peralatan tato. "Mau bikin tato?" tanya abang itu, berhenti sejenak melukis tangan perempuan itu. "Lihat-lihat dulu, Bang," jawabku. Sebenarnya aku memang tidak ada niat membuat tato. Aku hanya ingin berjalan-jalan, dan kebetulan lewat di sini, naluriku mengatakan aku harus berhenti. "Kuliahmu sudah kelar?" Dia terus saja melukis tangan perempuan yang ada di depannya. Perempuan itu tidak menghiraukan kami. "Sudah setahun, Bang," aku menaruh katalog. Aku sama sekali tak setertarik dulu pada tato, meski masih menyukainya. "Keren ya, kerja di mana sekarang?" ia lanjut bertanya. "Aku nulis buku, Bang, novel, jadi penulis," jawabku. "Selesai," ucapnya pada perempuan itu. Obrolan kami sempat terhenti. Sang perempuan mengeluarkan uang dari dompetnya, lalu membayar biaya untuk jasa tatonya. Kemudian meninggalkan kami berdua. "Kok sepi ya, Bang?" tanyaku melihat sekitar. "Ya, kebetulan lagi sepi," dia mengelap tangannya. "Gimana, mau bikin tato enggak?" "Boleh deh," jawabku pindah duduk ke depannya. "Aku mau yang seminggu aja sih, Bang. Tato kontemporer di tempat abang ini bisa request mau yang daya tahannya berapa lama. Aku memilih yang 1 minggu aja. Dulu aku lebih suka dengan yang tahan 1 bulan. Kali ini aku memilih yang paling sebentar saja. Karena tadi niatnya memang tidak untuk membuat tato sih." Dia melukis 1 motif di lengan kananku. 1 tato bergambar kalajengking hitam. Tak begitu besar, tapi cukup terlihat keren sih, dan berhasil membuatku merasa senang dengan hasil karyanya. Entah kenapa, setiap kali membuat tato dengan abang yang satu ini, aku merasa puas. Selain kualitas tato yang dibuatnya cukup bagus, harganya juga tidak terlalu mahal. Apalagi kalau sudah langganan. Padahal aku sudah sangat lama tak kesini, tapi dia masih saja mengingatku. Setelah puas dengan tato kalajengking hitam itu, aku berjalan menuju lantai 1, lalu keluar dari Plaza Andalas. Aku berjalan kaki menuju Taman Budaya Sumatera Barat. Biasanya tempat itu lumayan ramai didatangi orang-orang. Katanya hari ini ada pameran anak desain komunitas visual dari Universitas Negeri Padang di sana. Aku dikabari oleh temanku Ray. Aku sampai di gerbang masuk Taman Budaya itu. Orang-orang di sini biasa menyebutnya dengan Tambut. Aku melangkahkan kaki memasuki halaman depan Tambut, memerhatikan orang-orang di sekitarku. Acara pameran anak desain komunitas visual atau biasa disebut DKV berlangsung di depan mengarah ke laut. Aku memilih untuk berhenti sejenak di galeri lukisan yang berada di sebelah kanan dari gerbang masuk. Masuk ke galeri tidak dipungut biaya. Itu adalah salah satu alasan kenapa aku sering datang ke tempat ini kalau lagi kalut. Selain menulis, aku menyukai lukisan.
Tetapi aku sama sekali tidak bisa melukis. Aku hanya penikmat. Di dalam galeri, pikiranku masih saja berputar tentang kamu, Ulan. Sesulit ini ternyata menghilangkanmu di kepala, meski hanya untuk sesaat. Aku menatap satu lukisan hitam. Jika diperhatikan dari dekat, tidak ada apa-apa. Hanya lukisan hitam dan beberapa bintik merah. Aku berpikir, kalau itu adalah darah. Latar hitam dengan gradasi coklat pekat, di antaranya ada bintik merah. Seperti kain yang terkena bercak darah. Lama aku memerhatikannya. Bahkan, aku melihat dengan sangat dekat. Tetapi aku tak menemukan makna apa-apa. Hampir 10 menit, aku memikirkan apa yang dimaksud oleh lukisan itu. Entahlah, kadang aku memang sulit mengerti dengan seniman. Mereka terlalu suka membuat kita menebak-nebak pikiran mereka. Atau mungkin mereka sengaja membuat karya yang bisa kita maknai sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dibikin mumet oleh lukisan hitam itu, aku bergerak melirik lukisan lain. Kali ini mataku bertumpu pada lukisan rumah adat Minangkabau, rumah gadang. Beberapa lukisan lain di sekitarnya juga terlihat menarik sih. Lukisan orang berburu babi, lukisan perempuan memakai baju pengantin. Dalam bahasa Padang disebut baju anak daru. Aku memutuskan untuk segera melihat pameran anak di kafe, pameran temanku Ray. Sebelum pergi, aku melihat dari jauh lukisan hitam pekat dengan bintik merah tadi dari tempat aku berdiri. Sekitar beberapa meter dari lukisan itu dipajang. Aku memperhatikan. Dari jauh aku bisa melihat. Itu seperti lukisan makhluk kegelapan. Ya, itu lukisan makhluk kegelapan. Bintik merah adalah matanya, gradasi warna coklat pekat dan hitam adalah latar gelap dengan tubuhnya yang hampir sama. Makhluk itu berkepala. Sepertinya banyak. Aku tidak bisa melihat detailnya. Yang pasti, aku merasakan ada keseraman dari lukisan itu. Aku berpikir, ternyata apa yang tidak bisa kita mengerti dari dekat, harus kita tinggalkan dan memahaminya dari jauh. Lalu kembali ke sana, mencari makna dan menemukan arti sebenarnya. Barangkali, aku memang harus memperlakukan diriku seperti itu. Aku harus memahami apa yang sebenarnya hatiku inginkan. Aku melangkah menuju pameran Ray. Beberapa saat aku sampai di sana. Aku melihat Ray sedang sibuk dengan penitia yang lainnya menata hasil karya mereka. Ada lukisan, sketsa, foto, dan banyak hasil karya digital. Ray melambaikan tangan, pertanda dia sudah tahu kalau aku ada di sana. Aku pun melakukan hal yang sama. Aku membiarkan Ray sibuk dengan urusannya. Lagi pula aku datang ke sini hanya kebetulan. Tadi aku ingat setelah membuat tato. Aku berjalan, melihat-lihat hasil karya anak di kafe mantan kampusku itu. Sayangnya bukan mantan jurusanku. Beberapa saat, memerhatikan hasil karya mereka belum ada yang menarik hatiku. Mungkin karena aku baru saja datang dari galeri utama. Karya yang dipajang di galeri utama tadi adalah karya pilihan. Sebagian besar adalah karya pemenang lomba. Sedangkan di sini hanya karya mereka yang masih kuliah. Memang tak bisa dibandingkan, namun aku akui beberapa karya di sini juga lumayan bagus. Aku melihat lukisan gadis tanpa payudara, dibuat di atas kertas putih dan dilukis dengan pensil, tanpa ada warna lain, hanya seperti sketsa. Tetapi dadanya yang hancur itu membuat lukisan itu terlihat hidup. Gadis tanpa payudara itu dibuat dengan raut wajah bahagia. Entah apa yang ada di kepala penciptanya. Aku memperhatikan lukisan itu. Kulihat judulnya Perempuan. Lalu beralih ke karya yang lain. Aku sedang tak ingin terlalu dalam memperhatikan karya-karya anak ini. Aku hanya ingin menikmati sekedarnya saja. Tak ingin memberikan penilaian sih. Karena memang pameran ini bukan ajang kompetisi. Mereka tak butuh penilaian angka-angka dan huruf. Mereka dipamerkan di sini hanya untuk menunjukkan bahwa mereka itu ada. Seperti tema yang terpajang di baliho besar di sudut lapangan. Ini bukti kami ada. Aku menatap ke arah Ray. Dia masih saja sibuk dengan urusannya. Aku pun melanjutkan langkah aku menuju karya yang lain. Aku berhenti di depan sebuah patung. Aku tahu ini bukan bagian karya anak di kafe. Tetapi memang sengaja dipamerkan karena ini karya anak seni rupa. Masih satu fakultas seni. Seperti untuk meramaikan karya yang ada di sini. Boy,
seseorang memanggilku dari belakang. Aku membalikkan tubuhku mencari sumber suara itu. Mataku berhenti pada sosok perempuan yang sangat kukenal. Namun kami sudah lama tidak bertemu. Bahkan aku sudah lupa kapan terakhir kali bertemu dengannya. Dia mendekat ke arah aku berdiri. Aku masih saja diam, seperti seseorang yang sedang terpukau. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya, membuyarkan keterpakuanku. "Susan," ucapku tanpa menjawab tanya. Dia tersenyum. "Ya elah, kenapa bengong?" "Iya, aku Susan," ucapnya. Sumpah, aku benar-benar hampir tidak menyangka dia bisa menjadi seperti ini sekarang. Aku masih ingat dulu Susan tak begini. Dia hanya gadis biasa, anak SMA biasa. Meski kuakui dia cantik, tetapi saat ini dia terlihat sangat cantik. "Kamu apa kabar?" ucapnya, berusaha membuat aku kembali fokus. "Baik," jawabku. "Kamu kesini sama siapa?" Aku mencoba bertanya kepada dia. Aku mencoba mengalihkan perhatianku. Entah karena apa, di mataku Susan terlihat lebih cantik dari yang dulu ku kenal. Aku mencoba terlihat biasa saja, meski aku tahu aku tidak terlihat seperti biasanya. "Jangan berpikiran aneh-aneh dulu tentang aku. Aku sama sekali tak ada lagi perasaan pada Susan. Hanya saja aku tidak bisa membohongi. Dia terlihat sangat cantik. Aku sendirian kesini. Ada tugas dari kantor buat ngeliput ini," jawabnya. "Kantor? Kamu udah wisuda?" "Sudah dong, baru sebulan kemarin dan sekarang lagi magang di Koran Singgalang." "Kamu jadi..." "Ya, aku jadi jurnalis buat remaja." Aku kagum pada Susan. Dia terlihat berubah 180 derajat. Jauh lebih cantik dan terlihat mandiri. "Aku dengar kamu nulis novel ya? Judulnya Origami Cinta kan?" ucapnya sotoy. Bukan origami cinta, tapi origami hati." Aku meluruskan di situ. Terlihat dia belum membaca novelku. "Ya, maaf, aku belum sempat beli. Aku hanya lihat di Facebookmu." Dia tertawa kecil. Tawa itu tak berubah, meski ia terlihat lebih cantik. Tetapi kebiasaannya yang lain terlihat masih sama. "Eh, duduk yuk." Susan mengajakku duduk setelah sadar dari tadi kami berdiri. Kami melangkah mencari tempat duduk di depan teras gedung teater yang ada di rambut. Kami duduk mengarah ke laut. Dari jauh aku melihat laut yang berkilauan terkenai sinar matahari. Susan duduk di sampingku. Untuk beberapa waktu, kami hanya diam dengan pikiran masing-masing. "Pacarmu mana?" Tiba-tiba saja kalimat itu keluar dari mulutku. Susan hanya tersenyum menatap ke arahku. Tak menjawab pertanyaanku. Dan itu membuat aku merasa sedikit bersalah. Harusnya aku tidak perlu mengetahui kehidupan pribadinya lagi. Ah sial, aku malu. "Aku sudah gak punya pacar," ucapnya. Aku kehilangan bahan dong. Jeda yang dibuatnya sebelum akhirnya menjawab pertanyaanku itu telah membuat otakku blank. "Kamu?" Ia menatapku. Aku menunjuk diriku sendiri. "Iya, pacarmu mana?" tanya Susan. Aku hanya diam. Aku tak tahu harus menjawab apa kepada Susan. Aku tak tahu, Lan, apakah aku masih pantas mengakui aku masih kekasihmu pada Susan atau tidak. Kabarmu yang tak bisa ku dapatkan sepenuhnya membuat aku tak punya jawaban yang pasti untuk pertanyaan itu, Lan. "Kamu lagi ada masalah ya?" Susan menepuk bahuku. "Aku, iya sih, sedang ada masalah hati," jawabku. "Kelihatan kok," dia tersenyum. "Kamu boleh cerita ke aku, kalau kamu mau sih." Lagi-lagi dia tersenyum. Ya Tuhan, Susan itu sekarang memang cantik. "Tapi, gak usah sekarang. Kapan saja kamu mau cerita, aku siap kok untuk mendengarkanmu." "Makasih ya, San." Agak lain rasanya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan menyebut namanya. Mungkin karena sudah lama tak bertemu kali ya, jadi aku masih kaku. "Aku balik dulu ya, harus isi absen ke kantor lagi. Oh iya, ini nomor ponselku." Dia menarik tanganku. Dia menuliskan nomor ponselnya di telapak tanganku. Aku melambaikan tangan saat dia pergi meninggalkanku. Menatap punggungnya yang semakin menjauh, ada beberapa ingatan yang tiba-tiba pulang di kepalaku. Saat dulu kami harus dipisahkan oleh keyakinan dan kami tak pernah mampu menolak semua itu. Aku masih menggantungkan hidup pada ayahku. Dia juga masih menggantungkan hidupnya pada keluarganya. Setelah merasa puas dan letih berjalan seharian,
aku memutuskan untuk pulang ke kos. Malah membawaku pada pikiran-pikiran yang bersilang di kepalaku. Tentang kamu, tentang kita, tentang Susan. Aku mencoba mencari nomor ponsel Susan. Setelah dia pergi, tadi aku menyalinkannya ke buku catatanku. "Malam, ini aku Boy," ucapku sesaat setelah Susan menerima teleponku. "Iya, aku tahu kok dari suaramu. Masih hafal saja suaraku," ucapku sedikit tersanjung. "Ya iyalah, dulu entah berapa ribu kali suaramu menemani telingaku," ucapnya. "Ada apa telepon tengah malam gini, Boy?" "Aduh, aku baru sadar kalau ini sudah pukul 1 malam." Aku menatap jam dinding. Sungguh, aku sama sekali tidak tersadar kalau sudah selarut ini. Aku dari tadi sedang berpikir, apa aku memang tak masalah jika bercerita kepada Susan perihal kamu? "Maaf, aku gak sadar," ucapku terdengar bodoh. Susan merasa tawa. "Santai aja kali, aku juga belum tidur, baru selesai nulis artikel buat minggu ini." Susan menceritakan kalau seminggu ini dia harus menulis 7 artikel. Satu hari 1 artikel, dan hanya satu yang akan diterbitkan di akhir pekan. "Namanya juga magang," lanjutnya. "Oh gitu ya," aku bleng lagi. "Jadi kamu menelponku malam-malam gini cuma mau bilang oh gitu?" "Enggak itu sih maksudnya, aku mau ngajak kamu bertemu," ucapku spontan. Tadinya aku hanya ingin bercerita di telepon, tapi ini sudah malam, terlalu malam malahan. "Ketemu?" "Iya, ketemu. Kamu kapan ada waktu? Kalau enggak ngerepotin sih." "Enggak kok, aku bisa." "Lusa bisa?" Dia marah berbalik tanya. "Oke, aku bisa. Di La Quinta Cafe ya jam 7 malam." Dan sialnya, aku mengajaknya bertemu di La Quinta Cafe. Itu adalah kafe yang dulu sering kami datangi sewaktu berpacaran. Setelah menutup telepon dan menentukan janjian ketemuan, aku kembali merebahkan tubuhku di kasur. Apa bercerita kepada mantan kekasih perihal masalah hati adalah pilihan yang tepat? Pertanyaan itu mencuat di kepalaku. Aku teringat Susan yang sekarang terlihat lebih cantik. Dia juga sedang sendiri. Aku lelaki yang sedang kalut dengan hatiku. Ini memungkinkan sekali untuk aku dan Susan untuk... Ah, tidak. Aku mengalihkan pikiranku. Aku harus menempatkan semuanya sebagaimana seharusnya. Pukul 7 malam, aku sampai di La Quinta Cafe. Beberapa menit kemudian, Susan datang. Dia tidak telat. Aku yang datang terlalu cepat. Kuakui, Susan malam itu terlihat lebih cantik daripada saat kami bertemu di pameran. "Kamu kenapa?" tanya Susan setelah kami selesai makan. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Susan sangat mengenalku. Aku adalah lelaki yang realistis. Susan mengenalku sebagai lelaki yang selalu mengikuti logika dalam hal apapun. Begitu juga dulu saat aku memilih menyakiti dia dengan logika perihal keyakinan kami yang berbeda. Lalu, sekarang aku akan menceritakanmu perihal perempuan yang telah menjadi kekasihku, tetapi belum pernah aku temui. Aku sedang ada masalah hati dengan seorang namanya Wulan. Aku mencoba membuka cerita. Aku lihat Susan menarik nafas. "Lalu, berapa bulan lalu aku menyelingkuhinya," jawabku. Susan malah tertawa. "Sejak kapan kamu pandai selingkuh?" ucapnya. "Sebenarnya aku juga gak ngerti sejak kapan. Aku juga gak ngerti kenapa jadi begini," ucapku. "Maksud kamu?" "Ya, aku belum pernah bertemu dengan Wulan. Kami kenal di media sosial. Dan dengan selingkuhanku, kami sudah bertemu. Tapi kami sudah putus. Aku yang memutuskannya. Aku merasa aku tidak bisa membohongi Wulan lebih lama," jelasku. Boy, kamu gak pernah berubah ya?" Susan menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum. "Itu hal yang dulu membuat aku menyukaimu. Kamu lelaki aneh yang tak pernah aku temui lagi. Maaf, jika aku harus menceritakan ini kepadamu. Aku merasa bersalah. Ketika dia mengingatkan sedikit masa lalu kami, aku sama sekali tak bermaksud memanfaatkan dia sebagai tong tempat aku mengeluarkan unek-unek. Tetapi, aku memang tak tahu lagi harus bercerita kepada siapa." "Kamu santai saja, aku udah biasa kok. Aku udah paham kenapa dulu kamu memilih memutuskan hubungan kita. Aku tahu, bukan karena kamu tidak mencintai aku. Tapi, keyakinan memang tak bisa ditebus dengan apapun. Itulah yang membuat aku akhirnya tak pernah menyesal mencintaimu. Tapi ya sudahlah, kita tak usah membahas masa lalu.
Susan menatapku dalam. Tatapan itu pernah kudapatkan dahulu. Jarum jam di dinding kafe terus saja berputar. Susan mendengarkan aku bercerita tentangmu. Aku membagi kisah kita kepadanya. Aku percaya Susan adalah orang yang tepat untukku berbagi saat ini. Dia sudah menjadi sosok perempuan dewasa, dan kami sudah sepakat kami akan menjadi sahabat saja. Tak akan ada lagi cinta di antara kami. Gak ada yang salah cintamu pada Wulan. Dia menyentuh bahuku. Dia adalah perempuan yang beruntung telah mendapatkan hatimu. Jika kamu yakin kamu juga lelaki yang beruntung telah mendapatkannya, kejarlah dia. Carilah kemanapun dan temukan dia untuk kamu cintai selamanya. Susan meyakinkan aku. Aku mengantarkan Susan pulang seusai bercerita panjang lebar kepadanya. Sepulang mengantarkan Susan, aku berhenti di tepi pantai. Aku ingin menikmati udara malam di pantai untuk menenangkan pikiranku. Ucapan Susan masih mengiang-ngiang di kepalaku. Sepertinya aku sudah tahu apa yang harus kupilih. Aku membiarkan mataku menatap hamparan laut yang membentang di hadapanku. Malam semakin larut. Di tengah laut ada lampu-lampu kapal. Seperti sebuah titik terang dari semua gelap yang ada di sekelilingnya.